Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel saya, channel EDOG. Kali ini saya mau bikin tutorial pemasangan kemudi. Nah, ini bahannya dari besi plat yang tipis bekas DPD. Nah, ini sengaja saya nggak kasih lihat pemotongannya kemarin tadi karena saya mau memotongnya pakai gerinda. Jadi agak ribet lah yang kameramennya nggak ada. Jadi saya potong duluan nih, potongnya kayak gini. Nah, ini pangkuannya buat pasang sih. Oke, kita akan coba langsung masuk dalam proses pembuatan. Kita lihat tekan di sini. Aduh, patuh. Cari tang. Nah, ini dia. Ini kan besi bulat, buat ujungnya kita langsung kita pencet di sini biar dia ada kolomen lah. Ini maaf ya teman-teman, agak berisik soalnya cuacanya hujan, jadi agak berisik dikit lah. Tidak apa-apa kan? Kalau udah di sini, lepasin. Nah, kan udah ada bolongan bulatnya gini. Nah, jadi kita langsung aja nempelin di sini. Kebengkakan dulu. Oke, ini udah saya pasang di sini. Bengkokin dikit lagi. Kita agak pas-pasin. Kayaknya kameranya ini kurang apa namanya ya? Kurang ke atas, kita ke atasin aja, kita skip dulu ya. Dan pindah posisi kamera, oke? Okay? Nah, kan udah sip ya. Nah, ini ininya kita kasih dulu pakai tang. Kalau dia udah pas, juga kita kasih lem. Nah, kan jadi kan teman-teman. Ini kita jepungin lagi. Nah teman-teman, kalau udah kepasang pangkuannya ini, kita tinggal kita proses masangan ini. Nah, kalau saya masang ini pakai kecari dulu ya. Ini tinggal kita bengkokin. Kita bengkokin dulu kayak gini dua-duanya. Habis itu kita balikin lagi. Nah, kayak gini, jadi tinggal kita masukin besi buat malan
melakukannya. Kan udah, jadi kan tinggal kita lepas. Tinggal kita ratain sedikit demi sedikit ininya. Jadi kita masukin sini. Kayaknya ini agak salah, kita bongkar lagi ya. Kita bongkar aja, salah. Terkadang saya emang juga bisa salah. Coba lagi, kayaknya ini masih salah. Oke, rumpas, kita bongkar lagi. Kalau kali ini dia udah pas. Nah, ini udah pas sudah. Jadi tinggal kita kasih, terserah ini kalau kamu nggak taruh sampai sebelah sini, kita bengkokin ini ke sini. Oke teman-teman, pembuatan kemudinya udah selesai. Ini kemudinya dari barang bekas juga, dari bekas DPD. Ini saya pasangnya di tengah-tengah
Kalau yang satu itu kan di samping sini, saya pasangin di tengah. Tapi ini agak goyang, lain lah sama kalau sama pabrikannya kan. Karena ini bikinnya murah meriah, nyarinya dari barang bekas bahannya. Oke, saya mau proses pemasangan servo. Ini kita bolongin dulu di sini. Kalau di bolong ini kita masukkan ini bekas apa ini namanya, bekas permen kalau nggak salah ini. Kita masukkan ini. Pas. Ini harus diperbesar nih bolongan ini. Besar aja lah. Nanti baru dijempol. Nah, ini udah besar. Ini kita taruh servonya ke tengah aja ya teman-teman. Kita kasih panjang dikit lagi lah. Ini biar dia agak kentengan. Thank you.
langsung aja kita nyalain. Kita demokul aja langsung. Kita taruh gak kesini aja ya. Pokoknya kayak gini aja. Thank you.
Oke, kita akan lem aja. Lem servo berdiri. Kita jepit servonya. Nah teman-teman, sekarang udah selesai pemasangan servo sama kemudi. Kita coba dulu. Kita akan coba ya teman-teman ya, ternyata dia berjalan dengan sempurna. Kita akan pasang tutupnya. Ini semuanya menggunakan barang bekas. Oke. Ini dinamonya, waterpacknya, waterpack pendinginnya. Oke, videonya cukup sampai di sini aja. Sebelum menutup video ini, mohon dibantu like, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.